Takjub pada keindahan bawah laut di sepanjang pantai kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark atau CPUGG, CV Octopus Drive Indonesia atau ODI menyampaikan tujuannya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mengembangkan potensi tersebut. Rencana itu disampaikan oleh pihak ODI kepada Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri saat beraudiensi di Pelabuhan Ratu, Rabu 25 Agustus 2021. Pelabuhan Ratu memiliki keindahan bawah laut yang sangat luar biasa. Banyak bebatuan dan karang-karang yang indah di Laut Pelabuhan Ratu dan sepanjang pantai kawasan Geopark lainnya. Seperti diketahui, Kabupaten Sukabumi memiliki panjang garis pantai lebih kurang 117 km. Wabub sangat mengapresiasi dan menyambut baik konsep kerjasama yang diajukan oleh CVOD. Apalagi, berorientasi pada kemajuan pariwisata yang tentu akan berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat Sukabumi, khususnya yang ada di kawasan pantai. Wabub berharap, ke depan akan banyak wisatawan lokal maupun asing yang datang untuk berlibur ke Kabupaten Sukabumi, yang tentunya akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV, melaporkan.